Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba mengerjakan tugas praktikum 1 jaringan komputer. Di sini masih dasar ya soalnya. Tuliskan penjelasan analisa buat topologi logik sebanyak X dan Y. Lalu jelaskan transmisi yang digunakan. Oke. Langsung saja kita buka file tracer. Di sini untuk NIM NIM saya 93, maka X-nya itu 12, untuk Y-nya itu 9 ya. Ini bisa sesuaikan sendiri nanti. Oke. 196. Oke. Kemudian kita langsung beri PC-nya. 12 PC. Oke, kemudian kita kasih 9 switch. Ini sesuaikan dengan NIM. Untuk logic itu ada banyak ya. Oh, maaf. Kan saya berikan penjelasan dulu untuk logic. Jadi logic itu ada yang Ethernet kayak gini untuk topologinya. Itu biasanya itu garis lurus, bintang atau pohon kayak gitu ya. Untuk topologi logic. Cuman untuk lebih amannya saya biasa menggunakan token ring, karena untuk topologi fisikal itu soalnya dia juga termasuk tree juga. Nah, ini mungkin mungkin nanti bisa menimbulkan keraguan kayak gitu sih. Daripada nanti kesalahan, mungkin bisa dibentuk topologi ring seperti ini. Tapi bebas sih menurut teman-teman masing-masing. Tapi kalau saya pribadi menggunakan token ring, atau bisa menggunakan FDDI. Ini FDDI juga bisa. Kalau misal switchnya itu memang banyak ya, jadi bisa pakai FDDI. Ini kayak lanjutan dari si token ring ini. Oke, lanjut. Ini misal kita kasih switch. Oke, switchnya bebas ya. Kalau misal teman-teman butuh switchnya dikit, misal misal NIM-nya itu 13 gitu ya, berarti kan 2 switch, lalu berapa? 12 PC ya. Jadi bisa pakai ini yang 2960. Nanti bisa ditambah sendiri untuk slotnya. Untuk yang slotnya bisa ditambah sendiri, maaf bukan ini. Slot yang bisa ditambah sendiri ini PT switch. PT switch sama PT empty ini bisa ditambah sendiri nanti pakai yang ini. Sorry, kita matikan dulu. Nah, ini bisa di replace juga. Kayak gitu. Nyalakan lagi. Ini berhubung switch saya lumayan banyak, jadi nggak perlu pakai itu ya. Oke, ini kayak gini ya. Ini sebenarnya udah selesai kayak gini. Tinggal kita percepat aja. Oke. Misal di sini belum kita kasih IP-nya, nanti tinggal kasih IP. Di sini udah kita buat, lalu jelaskan media transmisi yang digunakan. Nah, ini media transmisi yang digunakan udah pasti cross sama strike, soalnya strike itu untuk beda device umumnya ya, biasanya digunakan untuk beda device, tapi sedangkan cross itu digunakan untuk device yang sama. Cuma itu saja sih penjelasannya. Oke, untuk praktikum 1. Oke, lanjut praktikum 2. Kita cek dulu ya pertanyaannya praktikum 1. Oke, mungkin udah benar. Kita lanjut praktikum 2. Oke, di sini kerjakan tugas praktikum. Kemudian dikasih subnet biasa, simulasikan pengiriman simbol PDU. Ini ntar kita cek dulu tugas praktikumnya. Praktikum 1 ini nomornya sampai 5 ya. Ntar. Oh, sorry, mungkin ada di sini. Oke, ini kita cari soalnya. Oh, ini soal. Oke, kita jawab sekalian. Mengapa MAC address tersebut kosong sedangkan kedua komputer sudah terhubung? Karena bentar, kita lihat dulu. Ini udah terhubung tapi MAC address masih kosong ya. Karena emang belum pernah di ARP atau belum pernah di ping ya. Belum pernah di ping, makanya komputer tersebut belum ada MAC address-nya. Kalau udah ada ping, misal PC0 ini nge-ARP PC1,
ketika dia lewat, maka dia udah nyimpan apa namanya MAC address dari PC 0-nya. Tapi ketika PC 1 mengirim balik, maka switch 0 akan menyimpan 2 MAC address dari PC 0 dan PC 1. Kayak gitu ya. Untuk nomor berapa, berarti nomor 2, ARP dikirimkan terlebih dahulu pakai TCMP ya, karena ARP itu tujuannya untuk mencari destination dan mencari jalurnya. Setelah dia menemukan jalur, maka ICMP akan dikirim. Itu hanya berlaku pada pertama kali ya. Kalau udah ditemukan jalurnya, selanjutnya lagi dia akan langsung mengirim ICMP-nya. Kemudian dari mana switch mengetahui MAC address tersebut? Dari ketika lewat, ketika paketnya lewat, ketika ARP itu lewat, maka nah ini kan dia yang tampilkan cuma satu. Yang tampil cuma satu. Berarti kalau yang tampil satu seperti ini, berarti otomatis kayak gini ilustrasinya. PC 0 mengirim ARP ke PC 1 kan. Dia lewat sini, lewat switch 0, tetapi PC 1 belum sempat menanggapi. Makanya dari MAC address PC 1 ini belum kedeteksi sama switch 0 kayak gitu. Makanya ini yang keluar ini MAC address-nya satu aja. Jadi kayak gitu ya. Dari mana kan switch mengetahui MAC address ya? Dari ping tersebut, dari ping yang dikirimkan oleh PC yang saling berkomunikasi dan melewati switch ini. Oke, next. Kemudian mengapa paket ARP hilang? Ya karena misal kayak gini, dikirimkan pada saat ini. Oke, ARP itu kan dia udah menemukan alamat. Misal kalian punya punya hewan peliharaan, itu disuruh menemukan alamat dan menemukan jalurnya. Kalau udah ketemu jalurnya sama alamatnya, kan otomatis misal hewan tersebut udah mencatat jalurnya atau alamat dari tersebut lalu dikasihkan ke Anda, maka kan otomatis kalian tidak membutuhkan hewan peliharaan itu lagi atau ARP itu lagi, karena kalian udah dapat alamatnya kayak gitu. Alamatnya udah kalian dapat, makanya ARP tersebut hilang, atau memang udah nggak dibutuhkan lagi karena udah dapat alamatnya, udah pernah berkomunikasi. Itu tuh untuk 1 sampai 4 jawabannya. Oke, tugas praktikum nomor 5. Ini bikin IP ya. Ini biar nggak kelamaan, mungkin saya kasih gini aja. Sinol saya kasih. Ini bisa DHCP juga bisa sih, tapi ini belum waktunya ya. Ini IP-nya berapa? Satu. Oke. IP-nya 1 ke 112. Oke, gateway-nya ini aja lah, ke 112 misal sini. Oke, ini nggak akan saya ketikkan semua, bakal kelamaan nanti. Langsung aja. Oh sorry, saya simulasi dulu. Oke, PDU next kayak gini. RP, CMP RP disiapkan, dia jalan. Saya akan percepat. Oke, kayak gini. Nanti ya disimulasikan biasa ya. Nah, ini udah sampai dia paketnya di sini. Dia balik lagi dan ICMP. Nah, ini kan ARP udah sampai. Nah, ini dikirimkan ICMP-nya. Lalu dikasih reply-nya. Kayak gitu. Oke, centang. Dan successful. Ping udah terjadi, kayak itu. Jadi, meskipun ARP udah menemukan alamat aslinya, alamat yang dituju, itu ARP bakal nyebar lagi ke seluruh jaringan. Kayak gitu ya. Oke, real time lagi. Mungkin udah selesai ya. Simulasikan pengiriman paket PDU. Nah, ini simulasikan ya tadi. Perhatikan pengiriman data poin 5. Melihat broadcast data dari switch ke seluruh komputer terhubung, mengapa hal ini terjadi? Ya karena ARP tersebut, memang cara kerja ARP itu membroadcast ke seluruh jaringan tersebut untuk menemukan IP destinasinya. Meskipun IP destinasinya udah ketemu, dia akan tetap membroadcast ke seluruh jaringan kayak gitu. Untuk nomor 6, nomor 5 ya itu ya udah. Oke, lanjut praktikum 3. Kalau mungkin misal agak panjang, nanti untuk praktikum 3 di video selanjutnya. Kerjakan 1 sampai 4. Oke, di modul ya. Oke. Oh, ini pakai wireless. Oh, ini wireless mungkin penjelasannya di video selanjutnya ya. Karena WRT300N atau wireless itu dia nggak ngerespon untuk dia ARP-nya itu berbeda ya. Tipenya ARP-nya itu
selalu membroadcast ARP maupun ICMP-nya itu selalu membroadcast kayak gitu. Nah ini dia, contohnya mana ya? Mungkin ini ya, ini. Dia kan kesilang di sini. Kenapa kesilang kayak gitu? Nah ini ada pertanyaan, mengapa kue tersebut di drop? Nah, ini mungkin di video selanjutnya ada penjelasan lanjut lagi. Lalu disuruh PDU perhatikan setiap proses, jelaskan analisa paket diterima. Oh ini ya, mungkin di video selanjutnya, mungkin 1 sampai 2 dulu untuk praktikum 3 akan saya buatkan di video selanjutnya. Terima kasih, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Nanti mungkin bila ada revisi akan saya tambahkan komen di apa namanya, di deskripsi ya, deskripsi YouTube. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.